Alhamdulillah. Enak sih tapi pedes. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini gue bakal review kalian makanan lagi. Emak gue kemarin tuh entah kenapa somanya itu pedes banget, nggak tahu mungkin dia kebanyakan cabai, padahal gue nggak pakai cabai guys, lebih pedes mungkin dari samyang ya. Sampai gue tadi pagi masuk WC hampir beberapa kali. Oh iya, gue lupa ngingetin kalian buat teman-teman yang baru gabung di video Winwin, ayo subscribe channel YouTube-nya Winwin ya, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Okay? So di video kali ini udah Winwin jelasin, dan aku pengen review kalian juga satu makanan yang aku buat kemarin, tapai yang aku bikin sendiri, hasil karya aku sendiri, bukan karya sih, hasil masakan aku sendiri dong. Okay? Lanjut, kita bakalan cobain. So ini tuh benar-benar pedas, aku nggak bohong ya teman-teman, nggak pernah bohong sama kalian. Awalnya itu rasanya tuh biasa-biasa aja, tapi pas lama-kelamaan kok pedasnya itu makin jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kerasa pedasnya anjir. Somai emak gue yang lebih samyang guys. Ini gue deketin ya. Wait. Gue kira kemarin emak gue tuh ngasih banyak banget di... Gue tanya dikasih sambal gak sih? Gak dikasih sambal, cuma dikasih saus. Hah? Yaudah. Pas gue buktiin, gue coba lagi tanpa ngasih sambal, cuma ngasih... Enggak ngasih saus juga, cuma ngasih kecap manis doang. Ternyata dari saus kacangnya itu pedes banget. Suka banget sama somai demi apapun. Gue boleh minum gak? Gak boleh ya. Pedes banget anjir. Boleh ya. Ah, bodo amat, gue pengen minum. Lanjut. Untung gue ini
ngadepin kipas angin gitu loh, jadi nggak berkeringat gitu. Eh, keringetan dong dikit. Gila, gue tuh suka banget sama somai. Gue tuh pengen suka banget sama makanan yang ada kacang-kacangnya, apalagi sate. Oh ya, kalau bikinan emak sendiri tuh enak banget, banyak lagi. Ya, ini gue bakalan masuk keluar WC lagi nih, pas sore. Wow. Makanan selanjutnya aku pengen review kalian. Gue pakai ini aja ya, sungkit ya. Apa? Yummy. Tapi ini tuh bisa meminimalisir pedasnya aku tadi loh, karena itu ada rasa manisnya, gasnya. Oh, aku tuh suka banget sebenarnya, apalagi kalau dikasih susu kental manis yang putih. Kadang nggak ada susunya, nggak pakai. Oke, aku udah kenyang banget guys. Segitu aja review dari Winwin. So jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube-nya Winwin. Sampai jumpa di video review makanan selanjutnya. Bye bye.